Kendati status PPKM di Kota Palembang turun menjadi level 3, pihak Taman Wisata Alam Punti Kayu masih menerapkan protokol kesehatan ketat bagi semua pengunjung. Manajer operasional Taman Wisata Punti Kayu Raden Aska mengungkapkan, bagi pengunjung yang datang diwajibkan memakai masker, mencuci tangan, serta pihaknya juga melakukan pembatasan jumlah pengunjung. Hal ini sejalan dengan program pemerintah sebagai antisipasi dini penyebaran virus COVID-19. Untuk protokol kesehatan di Punti Kayu, kita utamakan pengunjung itu harus memakai masker dulu utamanya. Kemudian dicek suhu tubuh pas pintu masuk, kemudian di wahana-wahana kita siapkan untuk mencuci tangan. Dan nanti kita himbau yang pengunjung ini untuk menjaga jarak, itu utamanya. Melalui upaya ini diharapkan tidak menjadi klaster penyebaran baru karena pihak manajemen telah melakukan upaya penerapan prokes bagi semua pengunjung yang datang. Tim Liputan Sriwijaya TV.